Berdasarkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua masyarakat berhak mendapatkan keadilan, salah satunya pelayanan kesehatan. Mau miskin, mau kaya, semuanya berhak. Tapi Miss Inyir bukan akan mengkritisi pelayanannya, Miss Inyir akan kritisi pasiennya. Ada yang berlebihan, ada yang pinter, ada juga yang suka hoax. Jadi yang jelek jangan ditiru ya. Jadi Mbak, bisa nggak aku operasi plastik pakai BBCS? Nggak bisa, Mbak. Udah deh, gak jadi. Selamat sore dong. Ya sore, ada yang bisa saya bantu? Keluhannya apa, Miss? Perut aku tuh udah belakangan ini tuh kayak bergejolak gitu loh. Terus kayak kembung, gede gitu rasanya. Oke, okay, ya. Lalu, udah berapa lama keluhannya? Baru tadi siang sih, habis makan pedas banyak. Terus aku kekenyangan, terus kembung deh. Oke, okay. Pedas, ada yang pedas atau asam gitu? Pedas, asam, semuanya saya makan sih, Dok. Oh iya, oke deh, saya periksa dulu ya. Okay. Au, ada sakit nih, Dok. Sakit ya? Oke, okay. Ya. Kembung nih perutnya. Oh, asam lambung kali ya? Iya, nih. Oh, aku tahu. Jadi asam lambung itu penyebabnya bisa karena makan pedas, makan asam, terus makan nggak teratur. Bisa juga karena stres. Itu Miss tahu. Saya resepin obat ya. Oke, ini saya buatkan resep ya. Tapi Miss harus tahu nggak boleh. Bentar Dok. Saya tahu kok nggak boleh apa. Saya nggak boleh makan pedas, asam, harus makan teratur, dan aku tuh kan nggak boleh stres kan. Itu Miss sudah tahu semua, ya. Jadi nanti diikutin ya. Bantar kasur kuring tidak lebih berantakan, sudah acak-acakan, sudah segala-segala. Mbah, saya mau konsultasi. Mau konsultasi apa? Kayaknya saya diguni-guni. Guna-guna? Guni-guni. Ya, jadi saya tuh merasakan aneh gitu. Aneh gimana? Jadi, kepala saya pusing. Ya. Hidung saya mampet. Terus, suka keluar lendir dari hidung. Apa warnanya? Warnanya hijau agak kekuning-kuningan. Asin gak rasanya itu? Aku pernah nyoba tuh agak asin, Mbah. Aduh, itu bukan guna-guna. Itu pilek. Ius. Ya, tapi ada keluhan lain juga, Mbah. Jadi, aku tuh perutnya tuh kayak jobok-obok gitu. Terus, kalau ke toilet, cairan yang keluar. Kuning bukan warnanya? Iya, Mbah. Dan baunya tuh kurang sedap gitu. Itu diare, bukan guna-guna. Aduh, saya ada solusinya. Dukun kok punya alat pensi sih? Sini saya periksa dalam dulu. Wah, darah kamu gak normal ini. Ini buat pilek dan ini buat diare. Oh gitu. Nanti diminum 3 kali sehari. Iya. Terus ini bayarnya gimana, Mbak? Ini bayarnya langsung ke depan aja. Ada apotek di situ, ntar ngomong mbaknya. Nanti diarahin. Mau bayar pakai cash kek, mau gesek, mau ngutang bisa di situ. Oh gitu, cicilan 0% ya? Oh, coba aja bisa kayaknya. Yaudah, makasih ya. Iya, sama-sama. Semoga cepat sembuh. Terima kasih sudah hadir, teman-teman. Tanggal 21. Saya memang operasi plastik ya, BPJS gitu. Saya sedot lemak, sedot aura-aura negatif, tapi hasilnya saya jadi tembem. Muka saya jadi porak-poranda gitu. Saya gak pernah membayangkan saya akan menjadi pencipta hoax terbaik. Jadi saya mau minta maaf buat semuanya, karena sebenarnya gak ada pengeroyokan, gak ada sama sekali politiknya, gak ada. Murni ini operasi aja. Ya terlebih tirus, cantik, V-shape, kayak beauty blender gitu. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf.
Nah, sudah. Selamat sore, Dok. Sore. Loh, kamu lagi? Loh, dokternya sama. Aduh, Dok, saya mau cerita nih. Ada apa lagi? Keadaan saya tuh semakin gak enak. Sakit lagi? Aduh, kondisinya tuh semakin parah nih, Dok. Keringet dingin. Udah gitu aku gak bisa tidur. Gemeteran, terus... aduh, enak banget nih, Dok, pokoknya. Tuh. Dari kapan keluhannya? Semalam gak bisa tidur. Perut aku juga sakit. Pokoknya otak tuh seakan mau meledak gitu loh, Dok. Hati itu berdegup kencang gitu loh. Pokoknya aku gak enak apa-apa, Dok. Aku gak doyan makan. Apalagi nih jantung deg-degan terus. Hati yang paling terutama sakit, Dok. Tapi saya periksa gak ada apa-apa. Kamu stres kali. Sedikit sih. Coba kamu cerita ada apa sih sebenernya. Sebenernya... bisa-bisanya loh, aku kan hampir dilamar. Terus tiba-tiba kemarin aku langsung diputusin. Aku tadi udah sewa catering semuanya. Jadi aku gak bisa tidur. Oh, jadi mungkin jelas karena stres mungkin, Miss. Jadi tenang aja, di-manage pikirannya ya. Kalau bisa cerita ke orang yang Miss percaya ya. Jadi gak usah, jangan stres ya. Nah, gimana dong, siapa yang bayar catering nih? Makanya kalau jadi pasien, cari informasi sebanyak-banyaknya ya, biar kita juga tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, komplain sana, komplain sini, atau yang lebih parah, bisa nyebarin hoax. Jangan sampai ya. Jadi, Dok, bayarin catering saya ya, Dok.